Pemirsa, ribuan driver angkutan online menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Mereka menuntut pemerintah menindak tegas aplikator yang menerapkan tarif murah di bawah batas peraturan Menteri Perhubungan. Ribuan driver angkutan online tergabung dalam gerakan bersatu jenderal atau gebrak berunjuk rasa di depan gedung Pemprov Jawa Barat di kota Bandung. Massa mendesak pemerintah menindak tegas para aplikator yang menerapkan tarif murah sebesar Rp2.500. Menurut mereka, sejumlah aplikator melanggar peraturan Menteri Perhubungan 118 tahun 2018 yang mengatur tarif batas bawah senilai Rp3.500. Terkait aksi ini memang intinya masalah tarif yang sudah dirasa sama teman-teman R2 dan R4 ini sudah tidak manusiawi lagi gitu kan. Jadi memang kita ini aksi spontan, tidak ada yang menggerakkan seorang pun, tapi memang keinginan dari para driver online baik R2 atau R4. Jika tuntutan tidak dipenuhi, massa mengancam akan kembali menggelar aksi demo dengan skala yang lebih besar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.